Oke, manfaatkan kaleng biskuit ini kita jadikan mainan. Berikut tutorialnya. Subscribe dulu guys, biar tambah kreatif. Bahan yang kalian siapkan yaitu toples bekas biskuit, kardus, dan lakban ya teman-teman. Selanjutnya kalian buat lingkaran sesuai toples biskuit ini ya. Tinggal kita putar pakai pulpen. Oke, yang bentuk pola lingkaran ini kita gunting ya. Setelah terpotong seperti ini, tinggal kita pasangkan pada toples biskuitnya. Nah, untuk mengeratkannya, kalian gunakan lakban. Kalian lakban seperti ini ya teman-teman. Lagi teman-teman di bagian ini. Oke, mainannya sudah jadi, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah, cara bermainnya kalian tinggal pukul-pukul. Oke, saatnya kita mainkan teman-teman. Cara bermainnya tinggal kita pukul-pukul ya. Kalian boleh sambil dipegang gini juga.